Saya terima nikah dan kawinnya Indah Permatasari binti Nasruddin dengan mas kawin yang tersebut tunai. Pernikahan Ari Kriting dan Indah Permatasari menjadi polemik dan banyak menjadi perbincangan di para akun gosip. Tentu saja hal itu karena restu dari orang tua Indah Permatasari tak didapatkan. Ya, banyak headline yang menyebutkan bahwa ibu dari Indah Permatasari mempermasalahkan pernikahan tersebut hingga menyebut-nyebut tak merestui dan mendoakan yang tak baik bagi kelangsungan hubungan Indah Permatasari dan Ari Kriting. Dan pada pernikahannya Selasa kemarin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ibu dari Indah Permatasari, Ibunda Indah Nursyah, tak menghadiri pernikahan tersebut. Ia bahkan masih belum memberikan restu untuk Indah dan juga Ari. Tidak meridai sampai mati pun, sampai nyawaku di ujung lidah, sampai dicabut nyawaku, menurut saya orang itu jahat. Dia obrak-abrik Indah 3 tahun lebih, ungkap Ibunda Indah Permatasari ketika diwawancarai melalui sambungan telepon oleh beberapa media. Namun kini ternyata hubungan Ari dan Indah Permatasari sudah sah menjadi pasangan suami istri. Tentu hal tersebut juga menjadikan pertanyaan di benak kita semua terkait hubungan yang telah terbina antara Indah Permatasari dan Ari yang terbina sudah hampir 3 tahun lebih, tetapi tak kunjung mendapatkan restu. Hingga orang tua menyebut bahwa hubungan tersebut dibangun karena Indah Permatasari dianggap diguna-guna. Namun nyatanya kini hubungan Ari dan Indah Permatasari sudah sah menjadi pasangan suami istri. Hingga banyak teman-temannya mengucapkan selamat atas pernikahannya tersebut. Inilah berbagai doa dari para sahabat Ari Kriting dan Indah yang mendoakan hal terbaik bagi mereka. Lalu bagaimana kira-kira pendapat kalian terkait permasalahan rumit yang dihadapi oleh pasangan yang baru menikah ini terkait hubungannya dengan keluarga Indah, yakni ibunya, menurut kalian? Jadi silakan kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.